Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Muhammad Ali Murtado. Dan pada video kali ini aku akan membahas tentang kamera ini, guys. Ya, ini adalah Nikon 1J5. Nah, kita akan ngomongin kamera ini selengkapnya. Dan sebelum kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini, like videonya jika kalian suka, dan juga share jika videonya bermanfaat. Oke, kita lanjutkan slide yang satu ini. Mungkin ini udah biasa ya aku bahas ya, Nikon 1J5. Tapi yang akan aku bahas kali ini adalah Nikon 1J5 menggunakan lensa f/2.8. Ya. Kita lihat bareng-bareng di sini. Ya, kamera ini warnanya silver di sini seperti ini. Lensa ini sendiri ini harganya murah ya. Cuman 1.750. Teman-teman bisa beli di Shopee, linknya ada di deskripsi. Untuk kamera Nikon 1J5 sendiri itu juga harganya nggak mahal ya guys ya. Kamera ini harganya cuma 5 jutaan plus lensanya, kalau body only itu kalau nggak salah sekitaran 3 jutaan. Oke. Ada berapa kelebihan dari kamera ini? Di antaranya dia sudah bisa merekam video di 4K ya. Tapi hanya 15 fps. Dan bisa ngerekam di 1080 di 30 fps dan 60 fps. Oke. Terus si kamera Nikon One G5 ini bentuknya ringkas, kecil ya. Apalagi setelah aku beliin lensa yang 10 mm 2.8 ini, f/2.8 ini. Nah, terus kelebihannya lagi dia punya NFC, sudah bisa tersambung melalui WiFi dan Bluetooth. Jadi ketika teman-teman pakai kamera ini mudah banget ya, pengen transfer file ke HP itu langsung bisa setelah memotretnya. Oke, terus selanjutnya kelebihannya lagi, layar dari kamera ini bisa tilting seperti ini ya, bisa menghadap ke depan selfie seperti ini ya. Oke, kita buka dulu. Nah, seperti ini. Nah, dia langsung bisa selfie seperti ini ya. Oke. Ini recommended banget buat teman-teman yang suka nge-vlog ya, kamera ini. Kenapa? Recommended karena bodinya compact, kecil banget ya. Meskipun bodinya kecil, tapi kamera ini tuh nggak ecek-ecek gitu loh. Nggak ringan-ringan yang ringan-ringan banget. Eprek-eprek, ecek-ecek gitu nggak. Ini masih dalam kategori apa ya, digenggam itu masih ada feel-nya, masih kokoh, mewah, berat gitu kan ya. Wah, pokoknya beda lah ya. Terus kalau kita lihat spesifikasi dari bodinya sendiri, bodinya ini terbuat dari bahan yang cukup solid seperti kamera-kamera pada umumnya, tapi bahannya bukan metal ya. Oke. Di sini tutup-tutupnya ini bahannya plastik, tapi di bagian sini juga ada bahan-bahan metal. Oke, seperti backdoornya ini juga metal. Nah, terus kombinasi pokoknya antara bahan plastik ABS tebel yang bagus dengan metal. Di sini juga ada grip yang bahannya karet, guys. Termasuk ada logo NFC juga di bagian sininya. Selanjutnya untuk baterai ini juga nggak terlalu boros ya. Baterainya lumayan oke lah untuk bikin video, untuk hunting-hunting itu juga nggak terlalu boros banget ya. Nah, untuk pembeliannya itu baterainya cuma dapat satu biji ya guys ya. Jadi kemarin tuh nggak dapat banyak ya. Kalau beli kamera yang satunya kemarin dapat dua biji ya. Tapi kalau teman-teman beli konvensional pertama kali itu cuma dapat satu biji. Oke, tapi teman-teman bisa beli juga. Ini baterainya nggak terlalu mahal harganya. Harganya tuh mulai sekitaran 175 ribuan udah dapet. Cek link yang ada di bawah, teman-teman bisa cek ya. Terus di sini juga ada lubang untuk nambahin misalkan teman-teman mau pakai baterai eksternal ya. Nah, ini bisa dibuka seperti ini ya, untuk nambahin acara live streaming biar kelihatan gitu kan, biar apa, biar awet baterainya. Oke. Oke, untuk port-portnya, nah ini USB dan ini HDMI. Kita bisa bilang juga ini adalah port multi. Oke,
Dan HDMI-nya ini HDMI mikro ya. Jadi kecil banget, mikro. Buat teman-teman yang pengen pakai apa Nikon untuk mungkin disambungkan ke PC, ya bisa ya tentunya pakai kabel HDMI. Nah, terus di bagian atas di sini ada lampu ya, flashlight-nya. Dan ini bisa kita pencet dari sini juga, kita keluarin, tapi harus ngatur modenya. Nah, kerennya kamera ini kalau nggak diaktifin ataupun nggak di mode tertentu, ini nggak bakalan buka, guys. Ya, nggak bakalan buka meskipun kita pencet kayak gini. Ya, oke. Di bagian sini masih ada logo WiFi juga. Ya, ada logo WiFi. Dan di bagian bawah, kita lihat bagian bawah. Di sini ada screw, ya, tempat screw untuk mounting ke arah tripodnya. Nah, secara ukuran ini compact banget ya kan? Compact banget, kecil gitu. Terus di bagian bawah juga ada serial number dari kamera ini. Dan kamera ini lengkap ya guys ya. Terus teman-teman bisa beli second juga di harga 2 jutaan itu sudah include apa ya? Sudah include, oh belum include ya. Kalau include dengan lensa itu harganya sekitaran 2,5 sampai 3 jutaan. Nah, 2,5 juta lah ya. 2,5 juta itu sudah dapat lensa. Tapi kalau body only biasanya harganya 2 jutaan ya, 2 jutaan ke atas. Dan ini aku beliin lensa sendiri 1.750.000 kemarin. Dan lensanya sekecil ini ya guys ya. Tapi ini kelebihannya dia ukurannya 10 mm f2.8. Untuk pengambilan shot yang wide itu cocok banget ini. 10 mm. Kenapa kok 10 ya? Kamera-kamera lain itu 17, 18 ataupun 15. Nah, karena kamera ini menggunakan sensornya itu BSI ya, bukan APS-C. Jadi ini formatnya itu BSI, lebih kecil daripada APS-C. Ya, di bawah APS-C itu kan ada full frame. Ini di bawahnya lagi. Nah, seperti ini. Tapi nggak masalah karena teman-teman bisa beliin lensa lagi ya, sesuai dengan keinginan. Bahkan Nikon ini menyediakan lensa yang harganya sampai dengan, kalau nggak salah kemarin ada yang harga 10 juta, 11 juta juga ada ya. Lensanya bagus-bagus tapi. Oke. Okay. Mungkin itu untuk spesifikasinya. Nanti kita bakalan cobain juga buat nge-shoot ya, ke beberapa apa, nyari spot nanti ya untuk kita shoot. Terus tombol-tombolnya. Di sini ada menu ya untuk memilih. Kita bisa milih ke video, sport, olahraga, ke modus kreatif, dan juga bisa di sini juga ya video. Terus ada apa ini? Ya, format lagi pengambilan seperti ini. Banyak sekali, bisa manual mode, otomatis ya. Semi automatic ini ya. Terus ada S, ada P, dan ada kamera otomatis. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Oke, kita deketin aja ya biar enggak terlalu jauh. Nah, seperti ini biar bisa fokus kan. Nah, ini tombol-tombol yang ada di atas ini. Lalu di sini ada tombol shutter, ada tombol on off-nya. Untuk menyalakan kita tinggal tekan gini aja. Kalau kameranya udah getar berarti itu udah menyala ya. Kalau kita giniin getar lagi dia mati pasti. Setelah itu di sini ada tombol untuk nge-shoot video. Lalu di sini untuk zoom. Ini untuk nge-zoom. Shortcut Fn di sebelah sini. Ini bukan tombol, ya tombol sih, tapi ini tombol untuk melepas si lensa ini ya. Ada grip warnanya hitam di sini. Ya, ini cukup enak juga sih, pas dengan jempol kita gitu kan. Pas. Ya, ketika kita pengen shoot video, kita bisa jangkau di sini ataupun bisa jangkau untuk foto di sini. Oke, ini kecil banget ini lampu indikator ya. Dia nyalanya hijau kalau kita pasang baterai atau kita lepas baterai. Nah, itu ngasih tanda kalau baterainya itu udah terpasang gitu. Selanjutnya, di sini ada untuk melihat hasil daripada video. Kita nyalain aja ya. Nah, tuh, kalau nyala dia seperti itu, langsung ngasih kode. Oke. Nah, ini dia. Terus
ini untuk melihat view gambar-gambar yang udah kita shoot ya, seperti apa. Terus di sini ada tombol menu ya, tombol menu. Ini menunya banyak banget ya. Ada menu dari kamera, dari video, dan pokoknya pengaturannya juga sudah cukup lengkap lah untuk sebuah kamera yang kecil seperti ini dengan harga 2 jutaan ya, belum termasuk lensa. Kalau lensanya ya itu tadi, kalau teman-teman pengen lensa yang seperti ini, itu harganya 1.750 lensanya doang. Setelah menu-menu, di sini juga ada scroll bar seperti ini. Kita bisa putar-putar kayak gini ya, untuk naikin ISO mungkin. Ya. Juga bisa pencet ke bawah, ke samping, ya, ataupun kembali, ataupun ke atas ya. Di bagian tengah ada tombol OK, ya. Di sini juga ada logo-logonya, kita mau nyalain flash ataupun mau ngatur F-nya juga bisa. Terus di bagian bawah ada tombol untuk delete file ya. Lalu di bagian sini ini untuk nyambungin WiFi ke smartphone. Dari bodinya kalau dari belakang tuh nampaknya kayak gini ya. Jadi simple banget lah, nggak terlalu neko-neko gitu kan. Nah, satu lagi keunggulan dari kamera ini, dengan budget 2 jutaan body only itu udah dapat kamera yang touchscreen ya. Misalkan kita mau atur menu, kita mau pilih seperti ini. Oke, bisa ya. Nah, seperti ini kita atur, ataupun kita mau view gambar, mau kita zoom juga udah bisa. Wow. Nice ya. Ini kalau second 2 jutaan itu body only. Untuk hasil videonya nanti kita akan lihat juga, hasil fotonya juga kita akan lihat. Nah, untuk indoor, untuk outdoor juga ini ciamik banget ya. Vlog mungkin ya, ngevlog gitu. Wah, cocok banget buat teman-teman yang suka videografi di luar ruangan. Dan ketika teman-teman pakai gimbal, itu gimbalnya itu nggak perlu yang bagus, yang gede gitu, nggak perlu ya. Dan ini sangat ringan, enak banget dikantongin juga. Enak ya. Oke, itu aja video tentang Nikon One G5. Jika teman-teman ada kritik dan saran, silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian belum, like videonya jika kalian suka, dan juga share jika videonya bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.